Jadi namanya bisa siji gawe loro gawe, namanya bahasa Jawanya itu siji gawe loro gawe itu ya, sambil membersihkan sawah di kebun sambil ngarit suket. Nah ini kita kasih tahu manfaat rumput paronan untuk anak kambing yang selesai kita sampai. Jadi penampakan rumput lamuran seperti ini. Ini banyak bunganya ini yang tumbuh di bawah, rata-rata di bawah pohon jagung. Ini kebun jagung milik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Hotel Kambing Mas Tekno. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mengupdate informasi tentang dunia peternakan dan perkambingan. Review pembahasan kita kali ini adalah memanfaatkan rumput laronan untuk pakan kambing. Adapun rumput laronan itu sangat bagus sekali untuk pakan kambing, terutama kambing yang selesai disapeh. Untuk jenis rumputnya seperti ini, bisa kita lihat bersama. Ini jenisnya rumput laronan. Ini rumput laronan. Rata-rata peternak itu rata-rata adalah petani. Jadi saya sambil ke sawah juga ini, ke sawah ini di kebun saya, sekalian bisa membersihkan rumput di bawah pohon jagung ini. Seperti ini, sudah babat banyak ini. Jadi namanya bisa siji gawe loro gawe, namanya bahasa Jawanya itu siji gawe loro gawe itu ya, sambil membersihkan sawah di kebun sambil ngarit suket. Nah ini kita kasih tahu manfaat rumput laronan untuk pakan kambing yang sangat, pakan anak kambing yang selesai kita sampai. Jadi rumput laronan ini tumbuhnya di sawah, rata-rata di sawah, di bawah pohon jagung maupun di bawah pohon, di bawah pohon kacang. Ini kita sekalian membersihkan sawah, dan ini kita juga mereview untuk rumput ini untuk pakan kambing yang selesai disapeh. Cara mengarit atau mengambil rumput laronan di bawah pohon jagung seperti ini pakai teknik disebrut. Disebrut seperti ini. Disebrut seperti ini. Kalau ini hasilnya seperti ini. Jadi untuk rumput ini di bawah pohon jagung seperti ini harus disebrut. Tapi kalau kita sesek seperti ini, takutnya kena pohonnya, kena pohon jagungnya. Dan untuk daun jagung yang bawah kita bisa ambil seperti ini. Ini nanti juga untuk pakan kambing. Ini kita tinggal taruh di sini. Nanti kita tinggal kumpulkan. Rumput laronan ini sangat mudah, dan untuk kambing yang baru belajar makan, maka kambing itu sangat suka sekali, sangat suka. Makanya di sini, di tempat kami, Hotel Kambing Mas Tekno, menyarankan untuk para peternak pemula atau baru yang mau belajar beternak, untuk memberi pakan anak kambing
yang selesai kita sape untuk kita kasih makan rumput larona. Seperti itu. Nutrisinya juga sangat tinggi untuk agar protein dan airnya juga banyak. Jadi di sini nanti kita tinggal pembuktian untuk pemberian pakan rumput larona. Pakan kambing. Ini di sini, ini untuk kambing yang belum saya sape. Ini masih kecil. Ini masih bersama indukannya. Ini baru umur 2 bulan. Jadi 1 bulan setengah lagi baru kita nanti akan sape. Ini udah mulai belajar makan. Ini di tempat kami ya, yang sudah kita sape seperti ini baru kita kumpulkan jadi satu. Nah, ini kecil-kecil semua, dua daerah yang besar. Ini baru umur 3 bulan setengah. Kita kumpulkan dan kita kasih pakannya. Kita pembuktian untuk laronan ini untuk pakan kambing. Ini. Ini jadi di sini kita tempatkan dalam satu kotak. Untuk kambing yang selesai kita sape. Kita bisa lihat bersama di sini. Ini kambing yang baru selesai. Oh, lihat satunya mah awes Bu malam. Ini Pak Burung. Maksudnya.